Info penting untuk seluruh warga Jakarta. Percepatan penurunan stunting kini menjadi program prioritas kesehatan di Indonesia. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah 5 tahun atau balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama dalam 1000 hari kehidupan pertama sejak dalam kandungan hingga bayi berumur 2 tahun. Stunting akan berdampak pada perkembangan otak tidak maksimal sehingga menyebabkan tingkat kecerdasan yang rendah, rentan terhadap penyakit, menurunkan produktivitas, menurunkan kualitas SDM negara, hingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Kabar baiknya, stunting bisa dicegah dengan saat hamil, ibu mengkonsumsi gizi seimbang dan tablet tambah darah atau TTD. Bayi diberikan inisiasi menyusu dini IMD dan ASI eksklusif selama 6 bulan. Balita mengunjungi posyandu secara rutin. Memberikan MPASI sesuai usia balita dan lengkapi imunisasi. Cegah stunting, itu penting.